kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ketika beliau yang didatangi oleh sahabatnya, ketika sahabat melihat dan orang lagi malam-malam lain sama dirinya, saya nama di mana? Dia omongin sama dirinya. Jadi sahabat datang kepada Sayyidina Umar maksudnya adalah untuk mengadukan sesuatu tentang rumah tangganya, yaitu dia juga diomongannya sama dirinya. Maka ketika sahabat Sayyidina Umar ingin pulang, dipanggil semuanya terdengar, nggak ada yang
sesuai permainnya suara. Makin khawfiyah sekalipun, khawfi bersama saya. Kalau gitu kan, jangan jangan dijawab itu, karena di sini aja kurang tahu. Indah ya Allah, agungnya Allah. Walaya pun bukan punya timbangi yang menghentak. Walaya pun sudah tidak menghentak. Dari melihatnya marhiun oleh yang jadi atau yang apa sekalipun harus apa? Tidak ada sesuatu yang dilihat yang tidak berkata nama Allah. Enggak ada sesuatu yang dilihat yang berkata nama Allah sekalipun sekecil apapun. Wala yajamu sam'ahu mu'adun, dan tidak menghijab akan pendengarannya oleh jauh. Jadi sejauh apapun Allah dengar. Jadi jauhnya tidak menghijab pendengaran Allah. Jadi sejauh apapun Allah dapat mendengar. Kita tidak menghijab. Kalau kita kan beda, dekat kelihatan kok jauh. Apalagi ini, apalagi ini. Wala yanfa'u niyyatahu zulam, dan tidak dapat menolak yang akan melihatnya niyyatahu zulam oleh yang gelap zulam. Zulam nggak bisa apa, gelap itu zulam, tidak bisa menolak penglihatan. Jadi segelap apapun kalau bisa, jadi gelap tidak bisa menolak lihatnya Allah. Segelap apapun kalau gelap bisa lihat, di dalam gua nggak ada gelap. Gak fungsi lagi kalau mati. Oh, masih hidup.
batin wa adzan, dan Allah mendengar dari tanpa lupa hati. Kalau kita dengar kita dengan wasilah perantara yaitu lupa telinga, telinga. Ini telinga yang fungsinya masya Allah. Bahwa sekarang feedback. Karena kita belum sadar, ini kenapa nih kok ada telinga yang begini pak? Kalau sekarang tuh fit ya. Jadi ini speakernya kalau nggak ada di tanggung ya, ini nggak ada tuh di belakang sini semua. Ya, ini tuh ada tuh, jadi kita dengarnya. Sama ini pun begini, suara kesini dia berbalik lagi kesini, berbalik. Ya. Kita keluar. Nih, kita ngomong sini kedengaran sih. Kamu yang kamu sebagaimana yang mengetahui bila dipanggil tanpa aku. Allah mengetahui, ya Allah mengetahui tanpa hati. Wahyu, ya. Wahyu musuh di wahyu jadi hati dan Allah menyerang tanpa anggota tubuh. Allah cukup dengan akun maupun jadi. Wahyu perlu dikelihatan di Allah menciptakan tanpa ciptakan tanpa ciptakan perintah Allah. Kalau kita harus mau. Kenapa tak minta untuk kita ganti rugi? Yang Allah minta kepada kita adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dan jangan sekutu pada kita. Yang Allah minta untuk kita itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, ibadah kita mau. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Ini karena melatih suami musibah yang rompi. Karena tidak menyerupai sifat Allah akan sampai sifat Allah. Beda, Laisa kami syaihi, Laisa kami syaihi syaihi. Kama latus kiwafatu zawar kawafatnya sebagaimana tidak dapat menyerupai zat-zatnya Allah akan zat-zat lagi ngapain, ya, tapi kita ini dia tahu.